isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Berarti anak sudah bisa mendeteksi, yaitu tanda-tanda yang pertama kalimah isim, yaitu dimasuki tanwin. Sekarang yang nomor dua, tanda-tanda isim yang nomor dua itu kalau ada tulisan Arab depannya dikasih al, makanya dalam bukunya hanya dimasuki al, garis miring di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada alif dan lam, pasti itu isim. Contoh alhamdu, harus dijawab isim fi'il atau huruf, jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki al. Ar-Rahim, isim fi'il atau huruf, isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, tanda-tanda isim yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya huruf jer. Huruf jer itu apa sih? Huruf jer itu adalah tertentu, lafalnya tertentu, yaitu ada tulisan itu berupa apa? Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Di dalam buku sudah ada. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, dan seterusnya. Jadi kalau ada tulisan Arab dimasuki min, yang mana huruf jar itu pasti tempatnya di depan, di depan suatu kalimah, mesti itu adalah kalimah isim. Contoh, saya mencontohkan ada tulisan Arab, zahaba zaidun ila suq, zahaba zaidun ila suq. Anak saya tes satu persatu dulu. Zaidun, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Suq, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar yang namanya ila. Artinya apa saya suq? Tidak tahu, tidak penting. Ini kan tidak penting. Yang penting itu bisa mendeteksi, itu pasti kalimah isim. Contohnya lagi, ada contoh yang namanya, ada roja'a. Saya contohkan, roja'a kembali. Siapa yang kembali? Bakrun, siapa bakar? Kembali min dukan. Min dukan. Bakrun isim fi'il atau huruf? Jawabnya isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Min dukan, dukan itu isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar min. Artinya apa? Tidak penting. Jadi makanya itu adalah tanda-tanda kalimah isim. Yang ketiga, yang keempat, tanda-tanda isim yang keempat di situ saya tulis. Saya hapus dulu. Tanda-tanda isim yang keempat yaitu dimasuki namanya huruf kosam. Kosam itu artinya sumpah. Kosam artinya sumpah. Di sini huruf kosam hanya ada tiga, wawu, ba, ta. Untuk anak pemula jangan dicontohkan selain lafal Allah, jangan. Untuk pemula jangan. Contoh wal asri. Asri ini adalah isim. Tahu kok isim? Karena ada wawu kosam. Tidak perlu sebenarnya. Yang penting itu adalah wawu kosam nanti. Contohkan saja wallahi. Berarti Allah itu isim karena apa? Dimasuki wawu ini. Itu aja masih bingung untuk anak didik. Jadi kesimpulannya kosam tidak begitu penting. Yang penting yang terakhir ini. Tanda-tanda isim yang terakhir, yang kelima, yaitu dimasuki yang namanya mamimu. Contohkan, ini contoh mamimu di sini dalam buku panduan. Di situ lihat halaman 65. Halaman 65 dalam bukunya dibuka. Contohnya halaman 65 yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. Saya ambil-ambil yang penting-penting saja. Uf'ul la taf'ul, maf'alun, maf'alun dua kali ini, maf'alun, maf'alun, mif'alun,
cara menerangkan pada anak bahwasannya fa'ala yaf'ulu fa'lan ini adalah dalam bahasa pramuka namanya kata sandi. Kalau dalam bahasa komputer namanya keyword atau password. Atau password, katakan saja password. Passwordnya itu apa? Itu namanya fa'ala. Karena apa? Fa'ala itu adalah hitungan hanya ada tiga. Satu, dua, tiga. Artinya, tulisan Arab di dunia, saya tadi bilang, miliaran triliun itu pasti dari tiga kata dasar. Saya bilang contoh, memukul, doroba. Ini namanya satu, dua, tiga. Duduk, jalasa. Satu, dua, tiga. Menolong, nasoro. Satu, dua, tiga. Inilah jadi tulisan Arab itu pasti tiga. Contoh fa'ala, berarti saya contohkan di atas. Makanya anak, kalau insya Allah kalau anak desa biasanya sudah bisa. Ini namanya fa'fi'il, ini namanya fi'il. Sebagai kata sandi namanya fi'il. Namanya fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi dot itu bertepatan dengan fa' namanya fa'fi'il. Rok bertempatan dengan ain namanya ain fi'il. Bak bertempatan dengan lam namanya lam fi'il. Jadi pasti tulisan Arab miliaran triliun itu pasti dari tiga kata dasar. Itu pasti. Jadi kalau dilihat nanti dalam tulisan Arab, yang dimaksud mamimu adalah ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca mi kasroh mi atau dibaca mim, dibaca fathah ma, atau ada tulisan Arab dibaca mu, muslim. Kalau ada tulisan Arab depannya kok dikasih mim dan jumlahnya pasti 4, berarti kan 3 yang asli, mim, lam, sin, ti, asli, mim tambahan, lam, fa, lam, ain, fa, asli, mim tambahan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca ma atau mi atau mu, pasti itu kalimat isim. Contoh, muslim. Isim fi'il atau huruf? Jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki mu. Saya menulis. Masjid, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma. Dan seterusnya. Saya bilang madrasah. Isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma. Jadi tulisan Arab kalau ada mim dibaca baik fathah, kasroh, dumah, itu pasti kalimah isim. Sekarang saya tambah sedikit suatu pengenalan. Kalau ada tulisan Arab, ada tulisan Arab depannya saya kasih mi, contohnya mi dalam halaman 65, itu pasti menunjukkan suatu alat. Pasti. Contoh saya contohkan rowaha sama dengan fa'ala. Rowaha artinya angin. Coba kalau kasih mi bunyinya apa? Samakan dengan ini. Berarti mati hidup hidup hidup. Rowaha kasih mi bunyinya mirwahun. Jadi mirwahun artinya adalah karena ada mi artinya adalah alat angin. Apa alat angin? Kipas angin. Jadi kipas angin itu bahasa Arabnya adalah mirwah. Saya menuliskan lagi. Kalau ada tulisan Arab di belakangnya kok ada tak seperti ini, tak. Pasti itu hanya tambahan, tidak akan asli. Pasti tambahan. Contoh satoro. Satoro saya nulis artinya pinggir. Coba kalau kasih mi, bunyinya apa? Mistorun. Tapi tak ada masalah lah. Mistorotun. Apa mistorotun? Penggaris salah. Yang betul adalah alat pinggir, yaitu penggaris sama. Jadi kan sama tujuannya semuanya. Kalau ada tulisan Arab depannya dikasih ma, ada arti dua, yaitu mengartikan dua. Namanya menunjukkan suatu tempat atau suatu waktu. Menunjukkan waktu, tinggal pilih kondisional. Untuk guru tolong hanya sebutkan saja pasti maf'a, karena nanti dalam pendalaman ada yang namanya